Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati Antep, yang akan saya sampaikan keagungan dan kebesaran salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsara minas salati alayya fi hayatihi, amarallahu jami'a makhluqatihi ayastaghfiru lahu ba'da mautih." Kata baginda Rasul dalam sabdanya, "Man aktsara minas salati alayya fi hayatihi." Barang siapa yang banyak membaca salawat kepadaku, kata baginda Rasul, "fi hayatihi," di masa hidupnya. "Man aktsara minas salati alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhluqatihi." Allah memerintahkan kepada seluruh makhluknya yang diciptakan oleh Allah. Allah langsung memerintahkan kepada seluruh makhluknya untuk memohon ampun langsung kepada Allah untuk orang-orang yang banyak membaca salawat kepada baginda Rasul. Ketika sudah diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah memerintahkan kepada seluruh makhluknya untuk memohon ampun untuk orang-orang yang banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, keagungan dan kebesaran salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di akhir zaman ini sudah banyak orang yang menyepelekan dalam salawat kepada baginda Rasul, padahal baginda Rasul sudah menyampaikan dalam sabdanya tadi keagungan dan kebesaran membaca salawat kepada Rasul. Ketika sudah diwafatkan orang yang di masa hidupnya banyak membaca salawat kepada baginda Rasul, ketika sudah diwafatkan, Allah memerintahkan kepada seluruh makhluknya untuk memohon ampun kepada Allah langsung. Untuk siapa? Untuk orang yang banyak membaca salawat kepada Nabi. Kata baginda Rasul dalam hadis yang kedua dijelaskan, "Aksiru minas salati alayya," perbanyaklah kalian, kata baginda Rasul, membaca salawat kepadaku, kata baginda Rasul, "fa innaha nurun fil kabri," karena sesungguhnya salawat itu akan menjadikan cahaya di alam kubur, "wa nurun ala sirati," dan salawat itu akan menjadikan cahaya di siratal mustaqim, dan "wa nurun fil jannah," kata baginda Rasul, keagungan dan kehebatan membaca salawat kepadaku, kata baginda Rasul, maka salawat itu akan menjadi cahaya di alam kubur, dan akan menjadi cahaya di jembatan siratal mustaqim, dan akan menjadi cahaya di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama untuk menjadikan salawat ini menjadikan salawat yang begitu menjadi hal yang biasa dibaca oleh kita semua, karena salawat ini sangat agung dan sangat diagungkan oleh Yang Maha Agung, yaitu Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang ketika disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada seluruh umatnya, "Aksiru minas salati alayya," perbanyaklah kalian membaca salawat kepadaku, kata baginda Rasul, "fa innaha tutfi'u ghadabal jabbari wa tuhinu kaidas syaitan," kata baginda Rasul, karena sesungguhnya salawat itu akan melemahkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah murka ke dalam satu qaryah, tapi di qaryah itu masih banyak yang membaca salawat kepada baginda Rasul, masih banyak yang membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menurunkan murkanya itu tidak akan jadi karena keagungan salawat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat benar. Hadirin, mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan kita banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.